Assalamualaikum YouTube. Okay, selamat datang lagi ke channel aku, Dr. Stroke. Alright, okay, seperti yang aku janjikan sebelum ni, okay, aku akan buat cabutan betul bila dah capai 10,000 subscriber. Okay, so first of all, aku minta maaf lah sebab agak terlewat daripada jadual. Okay, sepatutnya 10,000, lebih-lebih tu dah buat, tapi ini dah dekat 11,000. Okay, waktu hari ni lah dah dekat 11,000 subscriber. Jadi agak terlewat sedikit, okay, disebabkan kekangan daripada kerja yang terlalu banyak lah, okay. Dan blog pun boleh tahan jugalah yang ada kat rumah ni yang nak posting, okay. Jadi aku delay sikit lah untuk nak buat cabutan bertuah ni, okay. So seperti yang dijanjikan, aku akan buat cabutan bertuah, dan hadiah-hadiah adalah Rikvaf, okay. Hadiah-hadiah adalah Rikvaf untuk Moto 125Z dan RZ, okay. Dan cabutan bertuah ni terbuka kepada semua subscriber channel YouTube aku. Okay, so seperti yang korang nampak ni, ini adalah Rikvaf RZ standard dan 125 standard, okay, yang aku beli baru baru, dan belum aku yang ni belum modified lagi. Okay, tiga ni belum modified, yang dua ni dah modified. Okay, kalau tengok, ini yang orang punya, nama apa ada kat sini, Carol. Okay, dia punya RZ punya, aku dah modified dia punya. Okay, kalau tengok kat sini, aku tunjuk dulu lah perbeza dia yang standard, yang belum modi dan dah modi. Kalau korang tengok dalam aku punya video sebelum ni tentang Rikvaf ni, aku buang tiang tengah ni. Okay, tetapi yang ini aku tak buang. Okay, tetapi dia punya performance dia sama macam yang buang. Okay, kita tengok kat sini ya. Ini yang standard yang belum aku modified. Okay, kita cuba ukur dia punya tiang tengah dia. Okay, okay, ini kosong. Tiang tengah dia adalah, ketebalan dia adalah 6.27 mm. Okay, 6.27 mm. Dan apabila aku dah modi, okay, tiang dia akan jadi, ketebalan dia 1.64, lebih kurang lah 1.64, 1.5, dia akan jadi lebih kurang macam tu. Tengok sebelah ni pula. Okay, 2 mm paling kurang, paling besar pun dalam 2 mm. Okay, right. Ni yang Carol punya aku dah modi. Okay, dia punya dah jadi 2 mm ketebalan dia. Okay, lebih kurang. Okay, so apa yang korang akan dapat dalam cabutan betul ni, aku akan pilih sebanyak, seramai 5 orang, selama 5 orang, selama 5 orang. Okay, so korang akan dapat daripada 2 orang tu. Okay, 2 orang akan dapat lidah 0.4, okay, 0.4 mm, dan lagi 3 orang akan dapat 0.3 mm. Okay, kita tengok sini 0.4, okay, aku ukur. Okay, ya, ketebalan dia 0.42. Okay, okay, ketebalan lidah dia yang 0.3. Okay, right. Okay, ni kita balas lidah dia. Korang boleh tengok sendiri. So 2 orang akan dapat 0.4, 3 orang akan dapat 0.3. Okay, semua postage dia aku tanggung. Okay, aku akan bagi free lah. Tapi mungkin aku tak bagi dia punya rumah Rikvaf ni, sebab rumah Rikvaf ni nak kena modi. Jadi aku cuma tunjuk kat korang, korang modi lah sendiri. Kalau tak nak modi pun, korang boleh terus PMP dekat korang punya rumah Rikvaf yang asal. Okay, right. Okay, so apa yang korang perlu buat untuk nak menyertai cabutan bertuah ni? Okay, hanya ada 2 syarat utama. Okay, iaitu korang mestilah jadi subscriber aku. Okay, korang mesti dah subscribe channel aku ni. Okay, sebab nanti bila nak tuntut hadiah ni, korang kena screenshot kat aku direct pada aku punya WhatsApp. Okay, korang mesti dah subscribe, dan juga korang kena komen. Komen dekat dalam kat komen kat bawah, korang cuma perlu komen saya nak. Okay, nanti aku tulis, aku tulis dekat, korang boleh tengok dekat sini. Okay, aku tulis kat sini, saya nak dengan nombor
nombor telefon korang 4 angka belakang. Okey. Saya nak nombor 4 angka nombor belakang. Okey, contoh eh. Saya nak 5505. Macam tu je. Korang cuma perlu type macam tu, komen macam tu je. Saya nak 5505. 5505 tu contoh untuk nombor 4 angka nombor belakang korang eh. Jangan pakai nombor 5505 pula. Sebab nanti bila korang nak claim hadiah, korang kena screenshot kat aku korang punya nama pemenang. Okay. Dan bila korang WhatsApp, aku akan semak nama korang tu. Sebab ada nombor telefon 4 angka belakang tu, aku akan samakan dengan korang punya nombor yang korang WhatsApp kat aku. Okay. Kalau tak sama, memang aku reject lah. Okay. So tak boleh buat apa lah. Memang kita bagi adil lah kepada yang pemenang tu. Okay. Sebab dia punya pemenang aku akan pilih secara random menggunakan software. Okay, nanti aku akan gunakan software. Okay, aku tak akan buat balut-balut kertas semua. Aku akan guna software, dia akan pilih sendiri. So berapa banyak korang komen pun, berapa ratus, berapa ribu komen pun, dia boleh pilih. Okay, secara random. Dan syarat yang ketiga, okay, syarat pertama korang dah subscribe, syarat yang kedua korang komen, dan syarat yang ketiga korang tak boleh komen dua kali. Komen sekali saja, satu orang satu kali saja komen. Okay, kalau ada komen dua kali, dia punya komen tu akan terbatal. Okay, dia punya penyertaan dia akan terbatal. Alright. Okay. So korang boleh share video ni sebanyak yang mungkin. Okay, bagi ramai lagi yang join. Okay, aku akan buka penyertaan dia. Okay, penyertaan untuk cabutan-cabutan ni selama 5 hari. Okay, selama 5 hari bermula daripada hari ni yang aku upload video ni, selama 5 hari. Dan hari kelima nanti, pada hari ke-6, insyaAllah pada hari ke-6 aku akan buat cabutan. Tapi aku tak buat live, aku akan buat cabutan dan aku akan upload pada hari ke-6 tu. Okay, alright. Okay, harap korang faham. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih semua. Assalamualaikum.